Amarus, Hotel Amarus, Mega Giant, Mega City. Kita ngisi BBM dulu. Rame coy. Antri coy. Nih. Pertalite. Nah, dia nih. Kita isi Pertalite di pom. Pom mana nih ya? Tol Beka, pintu tol Bekasi Barat. Full tank ya mas? Full tank. Full tank. Kita isi full tank. Nah, ini awalnya nih. Ini awalnya coy, tapi kita tidak hitung dari sini. Ini awalnya. Ntar pull to pull di pengisian berikutnya baru kita hitung habis berapa pemakaian bahan bakar ya. Full. Ntar pas pengisian berikutnya baru kita hitung. Kalau ini kita nggak hitung coy. Mana? Tuh full coy ya. Nah ntar baru pengisian berikutnya baru kita hitung habis berapa pemakaian bahan bakar ya. Diisi full tank. Diisi full tank. Berapa? 200 kurang ya? 197.2.17. Ini udah stuck ya mbak? Udah stuck ya. Oke, terima kasih. Kita jalan. Oke coy, jumpa lagi dengan Pak Junku. Kali ini saya mau road trip nih coy, non-stop dari Bekasi hingga Pulau Bali. Kira-kira berapa habis biaya bensinnya dengan Pertalite, berapa biaya tolnya, dan jangka waktu yang ditempuh non-stop ya coy, nih dengan Terios Konde yang masih setia menemani saya dari 2013. Bagaimana, seperti apa? Saksikan terus di channel Pak Junku. Oke? Nih coy, kita masuk dari pintu tol Bekasi Barat. Nih, bensinnya penuh. Terus kita set dari nol, kira-kira berapa kilometer ya tripnya?
Nih kita set trip ya. Tuh, dari nol coy. Tuh. Ya, kita setar dari Bekasi Barat. Pintu tol Bekasi Barat. Oh. Oke coy, kita setar dari Bekasi Barat. Doain ya, biar selamat ya. Tuh. Berapa pun. Nih coy, tol Bekasi Barat jam 1 lewat 24 start ya. Oh. Dimulai dari jam 1 lewat 28. Road trip Bekasi Bali. Kalau menurut Google diperkirakan ke Pelabuhan Ketapang sekitar 15 jam sekian. Kalau sampai Pulau Bali sekitar 18 jam atau 19 jam. Nah, ini masuk tol Cikampek. Di sini kita nggak ngetep, ngetepnya nanti di tol Cikampek. Jadi mulai perhitungan bayar tolnya di Cikampek. Kira-kira habis berapa aja pengeluaran buat biaya tol, bensin, dan waktu jarak tempuh. Naikon Tambun Grand Wisata jam 1.35 Grand Wisata Tambun. Ini ikonnya keren. Di sini kecepatan maksimal 100 km per jam, tidak boleh lebih. Coy, kecepatan maksimal 100 km per jam. Kalau lebih, wah, kena tilang ntar. Oh. Kita jalannya santai coy. Rata-rata 100, 80, 100. Kecepatan maksimalnya 100. Gerbang tol Cikampek Utama. Kita masuk gerbang tol. Nah, di sini mulai dihitung, mulai perhitungan berapa biaya pemakaian tol. Nah, gerbang tol Cikampek Utama 1 di Tangetep. Berapa nih ya? Rp20.000 gerbang tol Cikampek. Sumber Jaya Palimanan Cirebon. Masih lurus terus. Gerbang tol Palimanan. Ya, kita memasuki gerbang tol Palimanan. Mana nih? Terus. Berapa di sini nih?
gerbang tol Palimanan golongan 1. Oh, lanjut. Lanjut coy, enggak ngetap coy. Jalan terus. Gerbang tol Palimanan, jalan terus. Pali Kanci, Plumbon Kanci. Wah, pengecilan jalan lagi. Dari tadi coy, pengecilan dulu jalan. Hati-hati nih coy, rawan pengecilan jalan. Pali Kanci, Plumbon. Palimanan, Jatibarang, Indramayu, ambil jalan keluar kiri. Kita lurus terus. Pali Kanci, Plumbon Kanci, lurus. Plumbon terus mi Cirebon kiri keluar. Tahu mau lihat. Ciperna Kuningan Semarang lurus. Kita lurus terus coy arah Semarang. WD banyak banget transformer coy. Kecepatan maksimal masih 100 coy. Gak boleh lebih, ada CCTV. Terkena tilang. Kamera mulu coy tuh. Sensor kamera kecepatan tuh. Rajin buat kamera, banyak banget. Aduh. Tuh liatin tuh kamera fungsi kagak ya. Tuh coy, kamera lagi tuh coy. Tuh, kamera lagi tuh. Banyak banget tuh kamera. Tuh, kamera lagi tuh. Oh. Oh, kamera lagi tuh. Pepetin itu mobil dari belakang mobil. Kita ke rest area dulu coy, KM228A. Apa ya ini? 227 itu pak. Ke rest area. Air.
rest area KM228A. Il. Itu dia. SPBU tuh. Sepi amat nih rest area. Buang air kecil dulu coy. Nah, di rest area kita buang air kecil dulu di jam 4.22. Di jam 4.22 kita start lagi coy. Dari rest area berapa? 228 tadi ya. Tuh. Nih di jam 4.30. Enggak ada berapa menit, 10 menitan nih coy. Tuh. Kita start lagi. Ini gitu Pak, biru Pak. Tuh isi bensin Pak. Isi biru. Itunya. Bensin. Ini nih. Tuh. Keluar. Sempit banget. Keluarnya langsung pom begini ya. Kalau udah masuk dari belakang ya. Kita masuk lagi, bergabung lagi ke tol. Tuh coy, jembatan Kalikuto ikonik. Mau masuk kota Semarang. Lampunya kagak ada, tidak seperti dahulu. Oh, antara Kendal, Kalikungkung, Weri Batang. Oh. Cuma sebelah doang ya lah. Oh, coy, jembatannya coy. Jembatan Kalikutuk. Kendal, Kalikungkung. Gerbang tol Kali Kangkung. Kayaknya mahal nih. Soalnya dari Cikampek sampai sini baru ngetap. Gerbang tol Kali Kangkung. Jam 6 lewat 26. Berodit ya. Berapa tuh? 357. 357.500. Gerbang tol Kali Kangkung. Jam 6 lewat 27.
kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Bundaran Bawen Solo Jogja, ambil kiri. Gerbang tol Banyumanik. Berapa ya? Golongan 1, mahal juga ya. 135 kan. Berapa tuh? Oh, ngetap ya? Ngetap doang. Ngetap coy. Gerbang tol Banyumanik ngetap doang. Ini. Wih. Wih. Ini buah ayam. Ini dia nih. Lakunya tuh di atas. Rest area. Rest area KM 429. Rest area. Itu ada yang kawin. Rest area. Bertenda kayak itu. Kiri. Kita ngisi bensin coy. Buang air kecil, ngisi bensin. Waduh, jam berapa pin lihat tuh? Jam 7. Jam 6 lewat 54 di rest area 429. Keluar sini apa di mana ya parkir? Enggak, satu kali kiri pak, ke kiri, kiri ini nih, kiri kiri itu set parkir di mana mobil kan. Nah ini di rest area KM 429 coy. Tuh. Kita udah habis istirahat, habis buang air kecil, habis makan. Kita start lagi, tapi kita ngisi bahan bakar dulu coy. Tuh. Ini jatuhnya isi bahan bakar pertama di KM 429. Kita isi BBM yang pertama nih. Berapa kira-kira ya? Tadi soalnya kan udah full tank. Sekarang kita full tankin lagi. Wih. Full to full. Full tank ya. Iya tuh full tank coy. Mana HP bawa sini? Nih. Mana HP lu?
Tadi sisa 3 bar, coy. Itu. Kita udah di 427 km. Isi bensin. 200 berapa? 50 full tank, coy. Ini. 260. Hah? 260. 170. Aduh. Berapa? 270. Iya. 270 lebih. 172. Dari 171. 72 dan 2. 270 2. Nih 2000-nya nih. Ini 2000-nya nih. Ini 2000-nya, Mbak. Mana pun itu dibayar. Terus dengan gue ya. Terima kasih. Iya. 272, coy. Nih, coy, 271.575 rupiah. Pengisian BBM pertama. Oh. Pakai Pertalite ya. Nih. Sekarang jam 8.02. Kita start lagi dari KM berapa tadi? 429 ya? 429. 429. Oh. 429. Tas. Yang 429 kan? Itu adanya HP mama. Oke, coy, kita lanjut lagi. Loh, mama. Lagi nguber kali pada apa? Buru-buru aja. Iya, kebelut kawin. Kawinnya di Bali itu dia. Oh iya, res area 429. Kita gabung lagi ke tol. Start lagi. Bawen, Solo, Jogja. Kita bergabung ke tol. Rest area, coy. Oh. Istirahat sebentar. Ngilangin jenuh, ngilangin suntuk. Mana dia? Jalannya gini. Ngilangin pegel. Rehat dulu. Kalian ngisi bensin ntar, BBM. Kuter di sana nggak ada. Wah, mana nih? Sini ya masuk. Sini ini. Ini agak sepian. Kita istirahat dulu. Nggak tidur. Nah, bisa. Procot. Kita istirahat dulu, coy, di rest area Surabaya Mojokerto. KM 725. Nih. Jam 11.54 tuh. Kita rehat dulu di sini, istirahat sebentar.
Kita start lagi coy dari rest area berapa ini ya? Kita start lagi coy dari rest area Surabaya Mojokerto 725. Nah ini bensinnya sisa segini nih, kita tambahin lagi. Soalnya masuk Surabaya ke sono jarang pom bensin. Di jam 12.51. Kita ngisi BBM. Kita ngisi bensin lagi. Mana nih ya? Ini nih kayaknya nih. Tuh kan, moge mulu tadi nih. Moge mulu. Wow. Depan belakang mau moge semua. Set. Pertalet full tank penuh. Iya. Ya. Tadi mau full. Full tank. Sini tuh. Hah? Full ya coy. Tuh. Full tank. Kita start ya di jam 12.54. Berapa? 200. 100. 192. Iya. Boleh. 195. 192. 2.000. 2.000 ini ada enggak? Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Di jam 12.55 kita lanjut di KM 752 Surabaya Mojokerto. Woi, transformer mulu coy. Widih. Jauh juga ngambilnya ya.
12.55. Kita gabung lagi. Oke. Gerbang tol Waru Gunung. Jam 1.07. Gerbang tol Waru Gunung. Jam 1.07. Takut macet itu. Pada ke situ semua sih. Jauh juga tadi berarti ya. Set. 359.500. Mantep, mahal juga, jauh juga sih kita tadi ya. Dari Kali Kangkung ya. Lanjut lagi. Sari Bandara Juanda Surabaya lurus. Mobil Surabaya Gresik Pasuruan Malang 500 meter. Surabaya Gresik Pasuruan Malang. Masuk Waru. Gerbang tol Waru Utama. Kita masuk. Oh, jalan lurus. Kagak usah ngetep. Waru Utama jalan lurus. Tidak usah ngetep. Masuk Sidaro Sidoarjo Surabaya dicoret. Gerbang tol Sidoarjo 2. Kita masuk gerbang tol Sidoarjo 2. Jam 1.22. Berapa kira-kira? Set. Tap. Panjang banget nih. 5.500. Pasuruan Sidoarjo dicoret masuk ke Pasuruan. Gerbang tol apa nih? Gerbang tol ke Japan. Kita masuk gerbang tol ke Japan. Berapa kira-kira? Hah? Enggak lewat. Itu di depan ya? Iya. Depan. Berarti kawasan rame ini. Golongan 1. Oh, ngetap doang.
Ngetap doang coy, belum ada tarif, baru ngetap. Oke. Tuh, mana tuh? Probolinggo. Pasuruan. Pasuruan kiri. Kalau ke Malang lurus, kita ambil kiri, panggil Pasuruan Probolinggo. Kita keluar enggak di Probolinggo Timur, kita jauhan kalau lewat Probolinggo Timur. Tuh, via Bromo via Tongas. Oh, Tongas Wringin Nanom 500 meter. Oh, 500 meter lagi coy. Kita keluarnya di Tongas. Keluarnya di Tongas biar lebih deket. Tuh. Lagi udah malam ini, jadi enggak usah keluar di Probolinggo Timur. Kalau udah malam kan sama aja. Tol sama jalan biasa juga sepi. Area gerbang tol Tongas. Nah, berapa nih kira-kira nih? Berapa dia? Sepi amat ya. Udah jauh. 64.000. Oh. Gerbang tol Tongas 64.000. Tuh, sepi kan coy. Di jam 2.37. Oh. Keluar di pintu tol Tongas jam 2 lewat 37 menit. Selanjutnya kita ke Banyuwangi, Tapang.